Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada negaramerdeka.com bertajuk Enggan Bersekongkol, Ayub Khan beri bayangan akan kekal sebagai ketua polis Johor sehingga tamat tempoh perkhidmatannya. Gara-gara kelantangan dan ketegasannya sejak dulu lagi, Ketua Polis Johor iaitu Dato' Ayub Khan Maidin PJ tidak menafikan kemungkinan ada pihak yang tidak suka dan boleh melakukan apa saja termasuk sihir kepadanya. Namun baginya, soal rezeki hidup dan mati bukan ditentukan oleh manusia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sekiranya ketakutan terhadap makhluk menguasai diri, seseorang itu tidak dapat melakukan kerjanya. Bagi saya lah, kita jangan angku, jangan cakap besarlah. Paling penting kita buat kerja ikhlas. Kalau kita buat kerja ikhlas kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan jangan bimbang, katanya dalam kenyataan itu. Tambahnya lagi, orang akan buat tuan-tuan, orang akan atur, orang akan sekat. Tapi kalau Allah dah tentukan, wahai Ayub, kamu akan mati pada jam 12.05 sakit jantung ketika memberi syarahan di Intan Kluang, saya akan matilah, katanya. Tambahnya lagi, Allah yang tentukan, wahai Ayub, kamu akan pencen sampai KP Johor, kamu tak boleh pergi lagi atas pencen KP Johor lah. Tambahnya lagi, katanya lagi, jadi rezeki hidup mati kita bukan manusia yang tentukan, tapi Allah yang tentukan. Kalau tuan-tuan takut, makna tuan-tuan tak akan dapat kerja, katanya ketika majlis Intan Executive Leisure Series Integriti Penghayatan Praktik dan Cabaran di Intan, Kampus Wilayah Selatan di sini pada hari ini. Beliau berkata, tidak menafikan amalan sihir tidak dapat lari daripada kehidupan masyarakat hari ini. Namun beliau turut berkongsi amalan tertentu bagi membentengi diri daripada terkena sihir. Katanya, insyaAllah Surah Yasin ayat ke-9 itu pendinding. Kalau nak keluar rumah pun baca, insyaAllah, selain daripada ayat kursi. Tetapi nak kena yakin, memanglah benda-benda mistik tu ada, bukan tak percaya. Tapi kamu jangan yakin mereka yang menentukannya. Kita jangan angku, tapi kita yakin Allah itu ada, insyaAllah, katanya lagi mengakhiri kenyataan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.